Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, ini senarai bantuan untuk B40 dan M40 dalam rancangan Malaysia ke-12 yang Anda perlu tahu. Bagi mereka yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan keuangan, berita gembira ini untuk Anda semua kerana Kerajaan Persekutuan melalui Rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK-12 telah melaksanakan pelbagai inisiatif bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Inklusif Mampan. Ia bertujuan untuk mengembalikan semula momentum pertumbuhan ekonomi dan mencapai matlamat pembangunan jangka panjang negara. Berikut adalah senarai untuk bantuan B40 dan M40 yang dijanjikan dalam RMK-12 melalui ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Senarai-senarai bantuan yang pertama, unit rumah mampu milik bagi B40 dan M40, sebanyak 500,000 unit lagi rumah mampu milik Anda akan dibina dalam RMK-12 sebagai meningkatkan peluang kumpulan B40 dan M40 untuk memiliki rumah sendiri. Yang kedua, skim perumahan belia dan program rent to own. Di samping itu, kemudahan pembiayaan termasuk dana untuk rumah mampu milik, skim perumahan belia dan program rent to own ataupun RTO akan ditambah baik lagi bagi memastikan golongan B40 dan M40 tidak terbeban dengan bayaran ansuran. Yang ketiga, pemberian uang dan tunai perlindungan sosial untuk B40. Usaha yang lebih bersepadu akan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dan menangani kenaikan kos sara hidup isi rumah B40 serta kumpulan muda terjejas. Bantuan bersasar seperti pemberian uang tunai dan perlindungan sosial akan diteruskan kepada mereka yang layak. Program pemerkasaan ekonomi, community, bandar, dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar bandar. Program pemerkasaan ekonomi, community, bandar, dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar bandar dengan kos sebanyak 1.5 bilion ringgit akan diperkukuhkan bagi meningkatkan keboleh pasaran, kesejahteraan, dan kuasa beli keluarga B40. Seterusnya, kemasukan ke sekolah berprestasi tinggi dan beasiswa untuk keluarga B40. Dalam aspek pendidikan, lebih ramai murid daripada keluarga B40 akan diberikan keutamaan untuk kemasukan ke sekolah berprestasi tinggi dan pemberian beasiswa. Yang keenam, bantuan makanan berhasiat untuk keluarga B40. Dalam aspek kesehatan pula, akses kepada penjagaan kesehatan akan diperluas. Isu kekurangan zat dan tumbesaran dalam kalangan kanak-kanak daripada keluarga B40 semakin meningkat. Untuk tujuan itu, isu ini akan ditangani secara komprehensif termasuk melalui makanan berhasiat. Yang ketujuh, program latihan kemahiran dan keusahawanan untuk golongan M40. Yang kedelapan, peluang pendidikan pada kos berpatutan untuk anak-anak M40. Untuk makluman permohonan bagi setiap